Lu tau gak sih panggilannya dulu kalau di rumah apa? Apa? Gus Dul. Gus Dul. Beneran. Iya ya. Beneran. Karena saking dia wow, paling dewasa kayak dia paling dewasa dan dulu oh bener. Siap Gus Dul. Nah, kita panggilnya Gus Dul di rumah. Iya. Banyak. Ke London emang itu sengaja kuliah atau emang pengen nonton Chelsea aja? Ya nonton Chelsea juga. Salah satu alasannya jujur itu sih salah satunya. Chelsea kan. Jadi waktu itu Bunda sempat nyuruh milih kan, mm-mm, mau kuliah di US atau di UK. Oke. Okay. Ya menurutku itu sebuah pilihan yang gak apa karena aku suka Chelsea pertama di London dan yang kedua gue suka band-band Britpop. Tapi ya kadang hidup kan nggak apa ya bisa dibilang. Nggak stabil juga karena kita harus punya basic juga yang yang apa namanya yang harus gue punya dan kuliah itu gue juga paling yang gue ambil pelajarannya yang kepake ya maksudnya dari luar bisnis dan lain-lain contohnya time managementnya bangun pagi ngerjain apa-apa on time ada deadline itu sih yang kepake banget sekarang dan apa disiplin ya disiplinnya sih iya kalau musik kan ya contohnya si Dul dia agak nggak disiplin anaknya. Oh ya? Uh-uh. Oh ya? Ana kalau bisa bilang dia pemain. Cewek yang selera musiknya tuh, sama pinginnya. Waktu kecil sampai sekarang lu sering dicekokin gak musik sama legend itu? Yang mana? Sama bapak lu. Yang mana? Siapa lagi? Sama yang satu lagi kan yang botak bukan ya sama botak kayaknya daripada lulus kuliah bokap lebih seneng gue menang berantem kemarin jujur ya kayaknya gue lebih bangga yang itu ya gue bilang gue udah kuliah 4 tahun emang agak lain bapak Ahmad Dhani ini video gue berantem itu di forward ke grup. Itu tipikal bapak-bapak banget tuh. Bangga sama anaknya di forward semua. Gak digituin kan. Jangan-jangan lebih bangga gue menang berantem nih. Terlihat dong ya kalau dia sampai nge-share lu menang berantem gitu. Dibanding diundang lah ya. Gue pengen nonton gue. Rencananya Oktober kita. Lu lebih suka bisnis atau olahraganya atau entertainnya? Sejujurnya sih gue lebih suka gini. Olahraganya. Oke. Tapi karena gue tidak bisa jadi pemain bolanya, akhirnya gue mengolah bisnisnya. Oke. Okay. Jadi masih dalam satu lingkup sebenarnya. Ana mau pamit dulu. Ana jangan kemana-mana. Jeffrey Nicole, lu harus nonton ini.